rumah klaster di bawah 1M, letaknya di tengah kota. Nah, ini jalan ke Wonobaru. Ini klasternya sudah hampir jadi jalan paving block dan hanya tersisa 3 unit saja. Ada tersedia tipe 80, tipe 100, tipe 100. Jadi ada 3. Nah, ini di sana, di sana. Nah, ini tipe 80 ditawarkan harga 900. Dan itu masih bisa nego lah. Ini sudah laku semua, sudah dipesan sama orang. Unitnya tunggal ya. Dan semua luas tanah sama, 10 x 18 meter persegi. Nah, ini juga ditawarkan, ini tipe 100 nih. Ini dengan layout yang berbeda ya, atau denah rumahnya yang berbeda. Ini tipe 100 juga, tapi kita coba masuk ke tipe 100 yang ini. Kenapa saya tidak tipe 80? Biar kalian nanti datang saja ke sini, biar kita lihat sama-sama ya. Ini saya suka nih, karena di sini tipe 100-nya denahnya beda. Nah, kita masuk ke area ruang tamu. Ruang tamu zaman sekarang itu nggak perlu besar-besar. Biasanya pertemuan tamu itu biasanya di luar kebanyakan. Rumah ini memang tempat area tinggal saja. Nah, ini areanya sudah ada open space di samping rumah ya. Sudah dikasih roster-roster juga seperti itu. Nah, ini luas banget nih ruang living roomnya. Jadi kita coba masuk ke kamar pertama dulu, atau master bedroom. Master bedroom sudah ada toilet private-nya. Ini masih ada WC duduk, nanti ditambah wastafel dan shower ya, akan dikasih juga. Nah, ini master bedroom-nya langsung menghadap ke area taman di samping rumah. Cakep sekali kalau jadi ya. Nanti dikasih kaca nih, dikasih kaca, kaca geser atau sliding door dari kaca. Nah, ini kaca lipat nanti, planning-nya seperti itu. Nah, ini kamar kedua, bisa difungsikan sebagai kamar anak sama. Kemudian ini juga ada kamar anak juga, atau kamar orang tua juga boleh nih di sini nih. Nah, di sini WC bersamanya sama, nanti akan dikasih wastafel sama shower. Full keramik di area lantai. Nah, ini apa? Ini rencananya memang dibikin gudang. Jadi sebenarnya rumah ini dijual kembali, ada yang batal, jadi denahnya sudah fix seperti ini. Ini nanti jadi gudang. Nanti dikasih dibagusin lagi lah ini. Nah, dapurnya di mana ini mungkin? Ini area dapur. Jadi area dapur, ini bisa jadikan tempat area makan. Ini tempat kumpul-kumpul keluarga, bisa ditempel TV di sini kan. Nah, ini taman. Nah, di mana area servis areanya? Nah, rencananya mungkin di sini nih. Tempat jemur baju. Jemur baju. Masih baru. Nah, pagar sudah keliling di belakang, aman. Saya enggak tahu ini masih baru. Nah, ini dari tahap pengerjaan nih. Nanti kalau udah jadi ini keren sekali nih, karena benar-benar open space-nya itu berasa. Jadi hawa angin yang masuk ke dalam rumah tuh lega, ya kan? Ini tanpa AC juga enak ini sebenarnya, ya. Nah, harga yang ditawarkan di sini yaitu 950 juta. Ini mini cluster ya kawan-kawan ya, bukan rumah kaplingan atau rumah-rumah yang hanya bangun sedikit. Ini mini cluster lah tentunya, karena di belakang rumah juga ada dibikin rumah. Nanti dipagar keliling semua, semuanya dikasih ke pagar keliling. PDAM sudah masuk, listrik tinggal nunggu saja, nanti segera masuk. Nah, ini area rumah terakhir yang dijual kembali, sama tipenya 950 juta juga harganya, tipe 100, kamar 3, WC 3. Kita coba masuk ke dalam. Nah, ini area denahnya beda dengan yang di sebelah ya. Ini ruang tamunya agak gede nih, agak besar. Sudah ada jendela kiri kanan, bahkan di atasnya juga sudah ada. Ceilingnya juga sudah variasi, ya kan. Masih ada area open space juga, tapi ini taruhnya di belakang, bukan di samping seperti rumah di tadi ya. Nah, kita coba masuk ke kamar master bedroomnya. Ini master bedroomnya. Master bedroom pasti selalu ada private toiletnya. Nah, ini private toiletnya. Ya, sama nanti akan dikasih wastafel dan shower juga di sini. Oke, lanjut kita ke toilet bersamanya. Oke, sorry random. Nah, ini toilet bersamanya sama, nanti wastafel dan shower akan ditambah juga di sini. Dan masih ada dua kamar lagi yang bisa difungsikan sebagai kamar anak, kamar ruang tamu, kamar orang tua. Nah, ini kamar anak sudah ada jendela, aman.
Nah, ini juga bisa dijadikan kamar orang tua atau kamar anak, sudah ada jendela. Nah, ini service areanya, tempat cuci, tempat jemur, bisa bikin taman di sini, dan temboknya sudah tinggi nih belakang. Ya, sudah dikasih pagar di belakangnya. Drainase aman, depan belakang sudah ada. Harga juga ditawarkan sama, 950 juta dan itu masih bisa nego. Jadi jangan khawatir untuk masalah harga. Cara bayar juga nanti konsultasi juga sama abang. Kita cari solusinya bersama. Kalau untuk KPR, KPR DP minimal 20%. Untuk informasi lebih lanjut, yang pengen survei, langsung lihat ke lokasi, bisa hubungi rumah abang. Ini nomornya di sini, ya di sini. Kita sama-sama ke lokasi, karena lokasinya benar-benar di area kota. Mana-mana tuh mudah, aksesnya mudah juga. Oke, ditunggu informasinya dan survei-surveinya lewat WA, Bang. Makasih, dah.